Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi kita terima berita yang amat mengejutkan dan pastinya Ketua Polis Negara sendiri yang mengumumkan perkara ini. Pegawai kanan polis adalah di antara manusia-manusia di Malaysia ini yang diumumkan telah pun ditahan oleh SPRM. Itu Ketua Polis Negara sendiri yang umumkan. Ini maknanya segala persepsi dan tomahan daripada terutamanya ahli-ahli politik yang cuba nak kenakan kerajaan sekarang ini, yang kata kerajaan sekarang ini pilih bululah, pendakwaan terpilihlah. Mana pendakwaan terpilihnya? Tidak. Salah tetap salah. Termasuklah pegawai-pegawai kanan polis pun ditahan SPRM tau. Jadi di mana yang pilih bulunya? Ini buktinya ialah kerajaan sekarang ini menjunjung titah yang di-Pertuan Agong. Seorang pegawai kanan dan dua anggota polis ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM di Muar Johor. Ketua Polis Negara sendiri iaitu Tan Sri Razaruddin Hussein ketika mengesahkan perkara itu berkata perincian lanjut mengenai penahanan mereka itu akan dibuat oleh Ketua Polis Johor. Terbaik. Nah, nak kata apa lagi? Ada lagi kah yang terpilih? Siapa yang terpilih? Saya fikir ramai ahli politik yang kata ini pendakwaan terpilih lah, macam-macam lah, salah guna kuasa lah. Itu hanya alasan mereka supaya nampak mereka ini seperti orang kata suci, murni, tak berdosa, tak bersalah. Nah, dah kena beku akaun, nah baru nak bising, baru nak kata, oh ini tak betul, itu tak betul. Nah, sementara itu, Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standar JIPS Bukit Aman, Dato' Sri Azri Ahmad, ketika dihubungi berkata, JIPS akan membuka kertas siasatan selari seperti biasa berhubung tangkapan oleh SPRM itu. Berita ini daripada sinarharian.com.my. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini maknanya membuktikan bahawa Polis Negara Malaysia SPRM tidak diguna pakai oleh mana-mana kuasa di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak kiralah pengawai kanan kah, orang bos-bos kah, atau siapa sajalah. Salah tetap salah ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Patutlah banyak betul bos-bos politik sekarang ini bergegak-gegak lutut, ketak-ketak lutut. Ada yang tuding orang itu salah, ini salah. Kenapa? Kerana mereka takut mereka pun kena tangkap. Bayangkan saja kalau pegawai kanan polis pun ditangkap. Apalagi orang-orang yang memang dah didapati bersalah. Patutlah ramai orang takut, ramai orang risau, ramai orang meroyan. Tahniah diucapkan kepada polis diraja Malaysia yang melaksanakan tugas terbaik mereka yang menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mengembalikan semula negara yang bebas daripada rasuah. Saya fikir di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan ini dan Perdana Menteri sekarang ini, saya fikir akan berjaya, sekurang-kurangnya akan berjaya untuk membentuk satu budaya baru rakyat Malaysia, iaitu tidak sewenang-wenangnya mengambil rasuah, tidak sewenang-wenangnya salah guna kuasa, tidak sewenang-wenangnya untuk buat apa aja mereka suka hanya untuk nak isi perut ke, supaya tamak lah. Okay? So tahniah diucapkan kepada Polis Diraja Malaysia dan SPRM. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ya beda bedu, ya beda bedu, kecewa lagi-lah geng-geng penebuk atap kali ini. Kecewalah lagi, ya beda bedu. Itu tajuk daripada sabudin.com.net.
ditulis oleh Safuddin Husin. Ya bedah bedu. Ha, tak nampaknya lepas lagi lah. Di sebalik desakan masih kedengaran supaya mahukan meletak jawatan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, nampaknya bertegas enggan tunduk kepada apa jua tekanan. Katanya pihak yang ingin menjatuhkannya perlu menunggu 3 tahun akan datang ketika masa pemilihan UMNO diadakan. Zahid Hamidi yang juga adalah timbalan Perdana Menteri berkata, pihak terbabit haruslah menghormati sistem demokrasi dalam parti sekiranya mahu berhasrat menukar kepimpinannya. Menurut beliau, ketika ini ada suara mendesak kepimpinan parti ditukar. Namun pada masa yang sama, ada pihak lain yang pula menyokongnya seperti yang disuarakan dalam Solidariti Wanita UMNO yang mempertahankan Presiden UMNO yang diadakan di Ibu Negara pada semalam, iaitu pada ketika sebelum artikel ini dikeluarkan. Katanya tetapi kalau berhajat, sama ada orang dalam yang dipengaruhi oleh orang luar untuk menukar kepimpinan, maka tunggulah UMNO mengadakan pemilihan semula. 3 tahun akan datang. Itu katanya selepas beliau merasmikan sebuah program di Johor Bahru. Dengan kenyataan itu, atau lebih tepat penegasan itu, bermakna Zahid Hamidi tidak sesekali akan berundur daripada jawatannya. Biar apapun, biar apa dan bagaimana sekalipun desakan yang timbul, keputusan PRN 6 negeri baru-baru ini yang disifatkan sebagai tamparan kedua kepada UMNO selepas keputusan PRU. Keputusan PRU yang lalu itu disifatkan sebagai tamparan kedua yang paling teruklah dalam UMNO. Kerana UMNO, ya memang betul, UMNO kalah teruk. UMNO kalah teruk ketika PRN yang lalu. Daripada 100 lebih yang mereka ikut bertanding, hanya berapa saja yang mereka menang? 18 agaknya kalau tak silap saya. Jadi memang teruklah. Tapi ia jelas tidak mampu menggoncang kedudukan Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Beliau akan terus mempertahankan jawatannya sehingga habis penggal. Malah seolah-olah mencabar jika ada pihak yang mau menjatuhkannya agar berlawan dengannya dalam pemilihan UMNO untuk 3 tahun yang akan datang. Dalam senario ini, kalau kita perhatikan, yang kuat mendesak Zahid Hamidi agar berundur bukanlah daripada kalangan dalam kepimpinan UMNO. Mereka di dalam UMNO, terutama kepimpinan tertinggi, boleh dikatakan masih solid berdiri bersama dengan menyokong kepimpinannya. Yang kuat mendesak adalah mereka yang berada di luar UMNO, bukan entiti dalam kepimpinan, dan seseorang dua dalam UMNO baru-baru ini yang telah dilucutkan jawatan daripada JLC. Maksud desakan itu adalah jelas, yaitu apabila Zahid Hamidi berjaya diundurkan, ia seterusnya digunakan untuk menggugat kedudukan Anwar Ibrahim dengan cara membawa UMNO keluar dari kerajaan perpaduan. Mudah kata, agenda mendesak Zahid Hamidi berundur adalah agenda penebuk-penebuk atap untuk menjatuhkan kerajaan dan mewujudkan sebuah kerajaan baru yang lain. Siapa kerajaan baru itu tentulah sudah boleh dijangka dengan mudah oleh kita semua. Maukah kita si gagal jadi presiden menjadi Perdana Menteri sekali lagi? Aduh, siapa itu? Tetapi dengan penegasan Zahid Hamidi tidak sesekali akan berundur, malah memberi bayangan akan mempertahankan lagi jawatannya dalam pemilihan UMNO 3 tahun akan datang, maka kecewa dan kecundang lagilah geng-geng
impian daripada geng-geng penebuk atap tersebut. Ya, beda-beda. Yang penting kekalkan Anwar sehingga habis penggal. Nak jatuhkan kerajaan, tunggu PRU 16 akan datang. Ditulis oleh Sabudin Hussein, 26 Julai 2023. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi, bye-bye.